بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din amma ba'd am. ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun tidak ada lain tujuan kami membangun channel doa mujarab selain untuk menjadi media pengingat untuk kita semua Menjadi sarana penyambung silaturahim dan menjadi sarana untuk menyampaikan ajaran Baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang bertanya, mengapa channel doa mujarab selalu membahas doa-doa seputar kelancaran rezeki? Tidak lain dan tidak bukan, hal ini semata-mata untuk meningkatkan kekuatan umat Muslim di Indonesia, bahkan jika mungkin dan memungkinkan untuk meningkatkan kekuatan umat muslim di seluruh dunia. InsyaAllah pada akhir video saya akan memberikan amalan yang diambil dari inti sari, dari saripati surat al-fatihah yang khasiatnya sangat dahsyat untuk mendatangkan kekayaan dan harta yang melimpah. Namun sebelum itu mari kita simak sebuah hikmah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa awal membangun sebuah istana megah bernama Islam, langkah awal strategi Rasulullah adalah membuat semua orang Islam menjadi kaya raya, menguatkan ekonomi para sahabat, dan menciptakan pusat ekonomi baru untuk menghancurkan pusat ekonomi ekonomi orang kafir, dan ini terbukti berhasil berhasil menciptakan masa-masa emas kejayaan Islam selama berabad-abad. Namun, akhir-akhir ini, umat Muslim kehilangan ghirah itu, kehilangan semangat itu, sehingga seperti yang kita saksikan saat ini, pusat ekonomi, perbankan, tata negara, seluruh dunia dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Jadi, simak terus video ini sampai akhir, agar ghirah semangat untuk menjadi muslim yang kaya raya bangkit kembali. Rasulullah Muhammad SAW alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah menandai awal baru, sejarah baru, sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Di Mekah Rasulullah berdakwah selama 13 tahun ibarat kawah candra di muka yang menempanya bersama para sahabat dengan kegetiran-kegetiran dan kepahitan demi kepahitan. Sepuluh tahun berikutnya di Madinah Rasulullah mulai menapaki kemenangan demi kemenangan. Dakwah hingga sampai pada kemenangan-kemenangan terindah yakni Fathu Makkah pada tahun ke-8 dari Hijriyah. Selain keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mutlak serta keikhlasan dalam berjuang yang sulit dicari tandingannya, tentu ada strategi-strategi yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW Alaihi Wasallam dalam respon kondisi masyarakat yang dihadapinya. Syekh Ramadan Al Buti menyebutkan tiga strategi Rasulullah SAW Alaihi Wasallam sebagai pondasi awal membangun Madinah, yakni yang pertama, yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam adalah membangun masjid. Yang kedua, mempersatukan kaum muslimin yang ansor dan muhajirin seperti yang kita tahu ada kawin silang di sana. Untuk mempererat persaudaraan yang ansor dinikahkan dengan muhajirin, yang laki-laki dari muhajirin dinikahkan dengan perempuan ansor dan begitu sebaliknya. Sehingga tali persaudaraan dan kekuatan antar suku, kekompakan antar suku menjadi sebuah pengikat awal untuk menjadikan umat muslim kuat yang nomor tiga adalah melakukan perjanjian damai dengan berbagai komunitas yang ada di Madinah baik itu komunitas muslim baik itu komunitas kafirin ketiga hal inilah yang menandakan bahwa dalam mengawali perjuangan Rasulullah Muhammad SAW di Madinah yang pertama mendahulukan membangun mental, keimanan dan mentalitas kaum Muslimin waktu itu, yang kedua, membangun persatuan di antara komunitas Muslim, dan yang nomor tiga, mengamankan komunitas Muslim dari kemungkinan-kemungkinan gangguan dari pihak luar dengan cara membangun harmoni, membangun harmoni sosial dengan komunitas manapun yang ada di Madinah saat itu. Jadi, ini pelajaran dari Rasulullah yang dapat kita terapkan di Indonesia atau dimanapun. Jadi kerukunan antar umat beragama, kerukunan sesama umat muslim, ini harus tetap kita jaga. Menjadi contoh, dicontoh tauladan yang baik dari Rasulullah Muhammad SAW. Namun selain hal itu, selain tiga poin di atas, ada satu hal yang mendesak yang dihadapi Rasulullah SAW pada waktu itu yakni ekonomi Madinah saat itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi sebagaimana ekonomi kita saat ini yang dikuasai oleh para Zionis, para Yahudi dan para kafirin. Untuk itu mari sahabat doa mujarab semuanya. Kita bangun kembali geroh semangat keislaman yang tinggi. Semangat untuk menguatkan Islam. Baiklah kembali pada video penduduk asli Madinah, suku Aus dan Hasraj. Walaupun lebih lama tinggal di Madinah, tapi kehidupan ekonomi mereka berada di bawah kontrol orang-orang Yahudi, berada di garis di bawah garis kemiskinan, berada di bawah kendali orang-orang kafirin. Salah satu yang menyebabkan penguasaan Yahudi terhadap ekonomi Madinah adalah penguasaan mereka terhadap pasar. Jadi orang Yahudi ini menguasai sistem pasar. Mereka memiliki pasar-pasar yang besar. Bahkan bukan hanya pasar. Orang-orang Yahudi di Madinah ini juga memiliki pusat-pusat pengelolaan pertanian yang cukup besar di Madinah seperti di Khaybar. Hal ini semakin memperkuat dominasi Yahudi atas perekonomian Madinah saat itu. Karena dari hulu sampai hilir, produksi sampai distribusi kepada konsumen, semuanya di bawah kendali orang-orang Yahudi, orang-orang kafirin. Menghadapi situasi seperti ini, tentu saja Rasulullah Muhammad Alaihi Wasallam harus mempersiapkan strategi yang tepat dan efektif untuk melemahkan dominasi Yahudi atas ekonomi di Madinah. Selain ketiga hal di atas sebagai pondasi Selain ketiga hal di atas sebagai pondasi dasar masyarakat Muslim Madinah, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian secara khusus membuat dua strategi penting yang satu sama lain saling berkaitan erat. Yang pertama meningkatkan etos kerja dan produktivitas kaum Muslimin. Yang kedua menciptakan pasar baru untuk transaksi kaum Muslimin. Ini poin yang harus kalian catat. Saya ulang kembali, yang pertama, meningkatkan etos kerja dan produktivitas kaum Muslimin. Jadi, untuk kita semua yang berada di zaman saat ini, harus tetap semangat bekerja, tetap berikhtiar. Ketika kita sudah menjadi kaya raya dan memilih untuk hidup sederhana, itu pilihan kita, itu ilmu yang lain. Namun, pada intinya, pada saat ini, mari kita meningkatkan etos kerja dan produktivitas untuk menjadi orang yang kaya raya. Dan jika pada akhirnya kalian untuk memilih menjadi orang yang sederhana sebagaimana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pilihan kalian. Namun yang pertama ditekankan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadilah mukmin yang kuat, jadilah mukmin Muslim yang kaya raya. Yang kedua menciptakan pasar baru untuk transaksi kaum muslimin. Ini sebuah visi misi yang cerdas dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau tidak mau berpangku tangan. Beliau tidak mau mengikuti sistem permainan kafirin Yahudi. Beliau menciptakan sebuah permainan baru. Beliau menciptakan sebuah pasar baru. Beliau menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Sebagaimana kita ketahui orang-orang di Madinah waktu itu adalah menjadi budak-budak atau pekerja, pekerja orang kafirin. Menjadi pekerja, mereka lebih memilih menjadi pekerja orang kafir, menjadi pekerja orang Yahudi. Sedangkan ketika Rasulullah datang, mental itu diperbaiki, mereka diajari untuk menciptakan pasar, diajari untuk menjadi Muslim yang produktif, baik dari pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Strategi yang pertama dilakukan Rasulullah Muhammad SAW dengan memerintahkan para sahabat untuk segera menggarap lahan-lahan pertanian di Madinah yang banyak diterlantarkan oleh penduduk setempat. Bisa jadi kebutuhan masyarakat Madinah sudah banyak dipenuhi dari kebun-kebun yang dikembangkan orang Yahudi. Orang-orang Madinah sendiri bisa jadi lebih senang hanya bekerja untuk orang-orang Yahudi atau hanya menanam untuk kebutuhan sendiri, sehingga masih banyak tanah-tanah yang tidak tergarap, masih banyak tanah-tanah mati di Madinah waktu itu. Rasulullah Muhammad SAW berseru, "Ketika pertama kali menggulirkan program ini di dalam hadis Bukhari, hadis sahih, siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya." Ini hadis sahih dirawatkan oleh al-bukhari saya saya ulangi sekali lagi barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati maka tanah itu menjadi miliknya dan ini menjadi sebuah lecutan semangat sebuah pecutan untuk para sahabat untuk kembali giat bertani pribadi para sahabat yang sudah terbina baik dengan binaan rohiyah Islamiyah cara Rasulullah Muhammad saw Alaihi Wasallam tidak pernah berpikir pilihan lain ketika mendengar seruan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kecuali menaatinya. Ali bin Abi Thalib menghidupkan tanah dengan yang dekat dengan mata air di Yanbu. Zubair bin Awam, mengambil sepetak tanah tak terurus yang lainnya di Madinah, diikuti kemudian oleh sahabat-sahabat lainnya yang sangat bersemangat untuk dapat hidup mandiri dan produktif. Bila sebelumnya yang bertani adalah orang Madinah saja, maka karena dorongan perintah Rasulullah Muhammad SAW, banyak dari kabilah lain yang belajar bertani. Sehingga pada masa Rasulullah Muhammad SAW, di Madinah muncul kawasan-kawasan pertanian baru yang produktif seperti Wadi Al-Aqid, Wadi Bathan, Wadi Mahzuz, Wadi Kanah, Wadi Ranunah, Wadi Al-Qurah, wadi waj, wadi laj dan lain sebagainya. Padahal sebelumnya kawasan-kawasan tersebut adalah kawasan terlantar yang hanya ditumbuhi semak-semak belukar. Produksi adalah bagian paling dasar dalam siklus ekonomi. Tidak ada, tidak akan ada pasar dan perdagangan tanpa ada barang produksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulainya dari wilayah ini untuk melemahkan dominasi Yahudi. Bila selama ini produk-produk yang digunakan oleh masyarakat Madinah dimonopoli oleh Yahudi dari kawasan-kawasan pertanian mereka, maka Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyainginya dari hasil produksi dari hasil produksi lahan baru milik para sahabat yang sudah dikelola seperti yang saya sebutkan barusan. Paling tidak saat panen tiba kebutuhan kaum muslim Kaum muslimin tidak lagi harus bergantung kepada orang-orang Yahudi. Ketika kaum muslimin sudah dapat mandiri, maka posisi tawar kaum muslimin semakin kuat. Waktu itu, apalagi yang mandiri adalah urusan yang sangat emergensi, urusan pangan yang merupakan kebutuhan primer manusia. Namun, ada kendala lain yang dihadapi oleh Rasulullah Muhammad SAW kendala yang dihadapi pasca produksi adalah pemasaran. Di Madinah, pasar-pasar besar adalah milik bangsa Yahudi. Salah satu pasar yang paling besar adalah pasar Banu Koinuko milik Yahudi. Rupanya kekuatan pokok mereka ada di pasar ini. Dengan cara-cara yang penuh tipuan, ghoror, jahalah, disertai dengan praktik-praktik riba yang akut, kaum Yahudi berhasil menjerat semua pemilik barang-barang produksi untuk masuk ke pasar mereka. Masyarakat Madinah sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak terlalu mahir berdagang, tidak sanggup keluar dari lingkaran setan itu, tidak sanggup keluar dari lingkaran ekonomi ribawi yang dipraktekkan oleh Yahudi di pasar-pasar mereka. Bila tidak mengikuti skema permainan Yahudi, para petani dilarang untuk masuk untuk masuk untuk memasukkan produk-produk mereka, produk pertanian mereka ke pasar orang Yahudi. Jadi, para petani di Madinah kebingungan waktu itu. Akhirnya ikutlah mereka dengan skema-skema permainan yang diterapkan oleh Yahudi, ribawi dan lain sebagainya. Agar produk-produk yang sudah dihasilkan umat Islam tidak menjadi makanan baru orang Yahudi, tidak menjadi korban kebusukan permainan bisnis orang Yahudi, maka Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berinisiatif untuk membuat pasar baru minimal bagi kebutuhan umat Islam itu sendiri. Bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ada sahabat-sahabat yang memang mahir, ulung, profesional dalam berdagang. Seperti sahabat Rasulullah Usman bin Affan, seperti sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf, seperti sahabat Rasulullah Abu Bakar, dan beberapa sahabat yang lainnya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pedagang sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Sebagaimana kita ketahui dari kecil Rasulullah menjadi pengembala domba, pengembala kambing, menjadi peternak, dan 25 tahun Rasulullah berdagang. Mengikuti pamannya bersama dengan Siti Khadijah, istrinya, waktu yang tidak sebentar, 25 tahun, Rasulullah melatih diri, berdagang, mempelajari ilmu perdagangan, dan ini yang harus kita ikuti sebagai umatnya, karena wakilah dikatakan, "Berdagang adalah sembilan dari pintu rezeki ada pada perdagangan itu." Jadi, masya Allah, berdagang ini. Hasiatnya sangat luar biasa ya para sahabat doa mujarab semuanya. Rasulullah Muhammad SAW Alaihi Wasallam adalah pedagang sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Keahlian-keahlian semacam inilah yang memungkinkan Rasulullah Muhammad SAW Alaihi Wasallam dapat menjalankan misinya membangun pasar-pasar baru. Mula-mula Rasulullah SAW Alaihi Wasallam membangun semacam tenda di dekat pasar Bani Koinoko khusus untuk jual beli kaum muslimin. Ka'ab al-Ashraf, pemimpin Yahudi, sangat marah atas apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ia menghancurkan tenda tersebut agar kaum muslimin kembali bertans bertransaksi ke pasar Bani Koinuko. Rasulullah SAW tidak terpancing oleh Ka'ab. Tetapi beliau kemudian berkata, Wallahi demi Allah, Aku akan membangun pasar yang lebih membuatnya lebih marah lagi. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun pasar di tempat yang agak jauh dari pemukiman. Kawasan pasar ini kelak dikenal sebagai pasar Manakoh. Pasar yang dibuat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki nilai keunikan dan nyeleneh, unik kalau bahasa sekarang itu berbeda dengan yang lainnya dan sungguh-sungguh membuat Yahudi sangat marah atas keberadaannya. Karena akhirnya pasar ini sanggup menggusur dominasi pasar orang-orang Yahudi di seantero Madinah. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasar ini dibuat sangat luas dan tidak dibuat dan tidak dibuat bangunan permanen di sana, hanya berupa tanah lapang, tidak ada bangunan apapun di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk memungut pajak, kutipan, dan apapun itu sejenisnya di pasar ini untuk menjaga harga tidak naik di tingkat konsumen. Lebih unik lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukannya seperti masjid. Jadi pasar ini seperti kita pergi ke masjid. Siapa saja kaum muslimin bebas datang ke kawasan ini. Tidak boleh ada yang mengkapling, tidak boleh ada yang menguasai tanah tersebut untuk kepentingan pribadi. Jadi setiap orang berhak berdagang di sebelah mana saja, kapan saja, dan ini dibebaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Setiap orang berhak berdagang di sebelah mana saja, sama persis seperti orang yang duduk di masjid. Bebas memilih sudut mana saja. Biasanya pengambilan tempat didasarkan pada urutan datang Yang pertama kali datang dia berhak untuk memilih tempat mana saja yang akan dipergunakan Keunikan ini bertahan hingga masa khulafah ur -rasyidin. Tambahan lagi yang menyebabkan pasar ini semakin diminati oleh banyak konsumen Adalah karena pasar ini sangat ketat Memperhatikan implementasi ajaran-ajaran mu'amalah Islam di pasar ini tidak boleh ada riba, tidak boleh ada horor, tidak boleh ada perjudian. Diharamkan pula ada yang melakukan kecurangan-kecurangan seperti melakukan pengurangan timbangan. Ini tidak boleh di pasar ini dan sangat dikecam dan dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Serta penipuan-penipuan lainnya yang merugikan konsumen. Untuk menjamin semua ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengawas pasar. Jadi bukan main-main. Rasulullah menerapkan strategi. Rasulullah menerapkan strategi dakwah serta strategi ekonomi dengan persiapan yang matang. Sahabat Umar diberi kewenangan untuk menindak siapa saja yang melakukan kecurangan di pasar ini jadi faktor inilah yang menyebabkan pasar ini menjadi lebih diminati bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi juga untuk kaum kafirin sehingga pasar ini memiliki nilai jual yang tersendiri, memiliki ciri khas tersendiri dan ini sangat disukai oleh masyarakat Madinah pada waktu itu. Secara perlahan tapi pasti pasar Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menyingkirkan dominasi pasar Yahudi yang sangat merugikan konsumen. Jadi banyak hikmah dari cerita ini, yang pertama kejujuran, kegigihan, dan lain sebagainya. Jadi sudah sepatutnya, sudah sepantasnya, kita sebagai umat muslim, akhir zaman, tetap meniru semangat dari Rasulullah Muhammad SAW, tetap meniru semangat dakwah Rasulullah SAW, ghirah, semangat, tetap harus kita tingkatkan tetap harus menjadi muslim yang kuat, menjadi muslim yang kaya raya. Karena dengan begitu, semua akan menguntungkan untuk umat muslim. Cerita ini disyarikan dari Muslim Jamil, dan sesuai janji saya di awal, saya akan memberikan sebuah ijazah doa untuk melancarkan rezeki untuk para sahabat doa mujarab semuanya, diambil dari syaripati intisari suratul fatihah yang mana suratul fatihah ini adalah saripati Al-Qur'an, intisari Al-Qur'an dan dirangkum kembali intisari dari Al-Fatihah ini yakni lafal Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita ketahui di surat-surat Al-Qur'an diawali semuanya dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim bahkan Pekerjaan baik apapun itu yang tidak diawali dengan bismillah Maka ia terputus, maka ia tidak sempurna dan lain sebagainya Lafaz bismillah ini dibaca sebanyak 1111 kali Insya Allah apapun hajat kalian, apapun keinginan kalian Yang ingin lekas lunas hutang, yang ingin segera naik haji, yang ingin segera kaya raya, yang ingin segera menikah dan lain sebagainya, bacalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1.111 kali. Masya Allah, ini dahsyat sekali hasiatnya ya. Ini sudah terbukti dan sangat manjur. Ajas tukum mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah untuk anak cucu kita semua. Wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.